Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Artono di sini yang pastinya wong Jowo yang tidak meninggalkan Suposito. Kip ya maskerku. Ke menduren ya guys. Oke guys. Jadi di video kali ini saya dan teman-teman ini berarti kita ya bertiga ini mau berangkat vaksin guys. Setelah kita melakukan pendaftaran 1 bulan yang lalu, antriannya panjang banget guys, kita daftar online. Tapi malah kemarin anak Thailand teman satu pabrik itu positif corona guys, makanya kita harus tes swab dulu. Ini sekarang di sini jam 10 pagi. Dan doain hasil tesnya kita semua negatif ya guys. Yowis. Langsung ikuti terus video ini. Yuk, cus. Ini taksinya guys, kita naik langsung. Berang-berang makan ketupat, berangkat kita langsung mangkat ke tempat tes covid sama vaksin guys. Bismillahirrahmanirrahim, seluman selumun selamat. Guys, sudah nyampe guys. Kita nyampe di Puskesmas Duryu alias Dukunso Duryu. Kayak nongol ngedewe kok ya mas ya. Antrinya akeh guys, kayak ketok guys. Antrinya panjang koyok ngano. Kayak jemuran panjangnya antrinya kayak. Kayak ngerti wakil banget antrinya. Mas Topik, antri apa mas? BLT. BLT. Antri ini panjang guys, sampai ujung sana no. Kayak sampai pol mentok antriannya. Berpirang jam orang ngerti. Padahal ini kok jam loro ki vaksin itu nih. Mas Bina. Jika kau antri sembako tenang guys, sama melaku suwi. Iki wes 20 nganu. 20 menit ana di Mas ya. 2000 years later. Guys sudah mau nyampe guys ini. Tinggal bentar lagi, tinggal sekitar 15 orang ini udah nyampe giliranku. Itu dokternya ada di ujung sana guys. Ora. Wong kan wes kelewat to Sanjan. Yuk. Guys, mosok pindah, guys. Udah. Gak olah to kandhane kok. Rondi. Bisa ngene. Ora oleh iki mau diusir no ya kan? Guys, wis sampe tekan, guys. Iki karena di sini itu rodok tabu ya guys, nek misal apa nyuting-nyuting ini kamarnya tak lebok no ya ta. Guys ini barisan khusus we book in guys. Guys aku deg-degan, Mas Vina deg-degan gak? Aku deg-degan mas, ora deg-degan yang mati mas. Waduh, iku mau sing antri sejam karo anak kacek sithik, kacek setengah jam bareng sidane guys. Mas Bina, setelah di sokro-sokro apa yang dirasakan? Menyakitkan. Enggak menyakitkan, lebih ke keri ya guys. Kayaknya nyokro enak gue ngomong guys. Alhamdulillah udah di sokro, mudah-mudahan hasilnya nganu. Apa negatif ya mas ya? Karena kita lanjut vaksin.
Guys, ini perjalanan menuju ke itu ya, tempat vaksin, guys. Karena tempatnya itu lumayan agak jauh, tadi ceknya itu di Duryu, terus kita mau menuju ke tempat vaksinnya di Igo. Ini naik taksi lagi, guys. Jalanannya ramai, guys, tapi agak lancar sih. Melewati lampu merah Waki. Sampai guys, stop sini ya, mau selungo. Ini rumah sakitnya ada di mana? Apakah di atas ini? Kayaknya gini mas yo. Iya kan? Ini tulisannya. Dan Maam Soagwa, ini di sini tempatnya guys. Tapi sebelum vaksin kita makan dulu guys, karena lapar. Tadi pagi sarapan sih, sekarang udah jam 1, saatnya makan. Jadi ini kita makan dulu guys. Kenapa kok harus makan dulu Mas Bina? Oh, biar kalau disuntik nanti nggak itu. Enggak semaput guys. Enggak terampil mas. Ini kita makan kalbitang guys. Kalbitang itu semacam masakan yang dari daging sapi, iga itu. Ya sup iga sapi lah ibaratnya gitu guys. Selesai makan kita langsung ke rumah sakitnya. Guys, ini ada di lantai 2 guys. Yuk, sana tangga ya. Yuk. Kita langsung masuk. Ini setengah 2 guys. Karena kita datang lebih awal biar rendah antri gitu guys. Yuk, langsung aja kita masuk ke rumah sakitnya. Ternyata di dalam udah banyak yang ngantri guys. Kita isi data diri kita, nomor telepon, terus ngisi kayak kuesioner gitu ya tentang kesehatan kita, terus nunggu dipanggil. Giliran kita ini dikasih stiker begini. Antri urut pokoknya guys. Ini deg-degan aku guys. Akhirnya nama kita dipanggil guys, kita berdua, tapi nggak tak rekam karena etika ya guys ya. Nunggu 15 menit dimas apa mas? Tak unboxing. Unboxing. Guys, loro gak mas? Cici. Cici. Sakit enggak atau apa? Iku sebelah apa mas? Talon. Iya mas. Alhamdulillah akhirnya selesai vaksin. Terus kita lanjut ini mau beli itu paracetamol guys, kan disuruh beli paracetamol ya. Apoteknya ada di depan situ. Tylenol loh mas, jenenge mas. Yo. Gimana sama di sini mas? Sing tua. Di apoteknya guys. Coba mas. Jadi paracetamol itu di sini namanya Tylenol ya guys ya. Kita tanya apotekernya coba. Ada. Ada enggak? Entah guys. Tylenol opso. Nah, ngarep kono coba ya guys. Guys, alhamdulillah ini dapat apa paracetamolnya. Udah dapat
terus sama dikasih minum yang seger guys, biar enggak terjadi cedera pegel-pegel dan jeblok. Itu yang mau lewat itu pacarnya Mas Topik ya Mas ya, pacarnya Mas Topik tapi cuman helu dok. Helu dulu, beda kepercayaan. Beda kepercayaan, yang sana percaya bukan kepercayaan, keyakinan. Sana yakin nggak mau, Mas Topik yakin mau. Guys, saatnya kita pulang guys, setelah tadi vaksin kita istirahat selama 2 hari. Ini naik taksi, taksinya keren guys. Ini ada ornamen-ornamennya begini. Gaul sepere guys. Lee Yun Hui. Alhamdulillah guys, sampai ini akhirnya taksinya itu tadi kabur dah. Kita sampai di pabrik asrama tercinta ini. Tempatnya ada di lantai atas paling atas. Loh, belanjaan kundi mah? Kundi mas kena, tak gune sampai nabut malah. Hah? Mangkat. Berasku teko mas ini. Tapi tak jupuk kowe. Guys, alhamdulillah udah sampai di kamar kesayangan ini. Aduh, di asrama ya. Untuk reaksinya sendiri sih gak ada reaksi apa-apa sih, alhamdulillah. Maksudnya di tangan juga gak berasa pegel-pegel juga enggak. Pas disuntik tadi juga enggak sakit. Kirain bakalan sakit gitu, suntiknya jarumnya gede, ternyata enggak. Terus untuk apa, tes swabnya itu gratis, vaksinnya juga gratis, vaksin pertama. Terus vaksin keduanya itu jaraknya 30 hari, jadi dapat jadwal itu tanggal 30 hari Sabtu juga di tempat yang sama tadi. Oh ya guys, satu hal yang agak unik kok, di tempat tadi pas kita vaksin itu orang aslinya cuma 2, saya sama Mas Bina tadi, teman satu pabrik. Selain itu nggak ada. Selain itu orang Korea semua, jadi tadi ngisinya juga agak bingung, nggak kertak centang-centang. Hai, yowes. Terus ini harus istirahat 2 hari guys, Sabtu sama Minggu. Senin kebetulan juga tanggal merah, bisa istirahat. Yowes, gitu aja guys. Bagi yang belum vaksin, jangan takut vaksin maksudnya. Udah nggak usah mikir yang aneh-aneh, pokoknya tetap positive thinking. Karena vaksin itu juga perlu, nyatanya juga tadinya dulu pernah saya berpikir di benakku itu gini, wong Korea ki yo vaksin opo ora ngono. Ternyata ki wong Korea juga vaksin guys, vaksin semua tadi wong Korea semua. Yowis, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat boleh kalian share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Jika kamu suka dengan video ini silahkan kalian like dan juga tinggalkan komentar. Jika mau tanya-tanya juga boleh di komentar maupun di Instagram. Jangan lupa dukung terus channel ini agar terus berkembang guys, agar saya semangat bikin konten-kontennya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jika ada salah kata mohon untuk dimaafkan. Yowes, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.